Terekam video detik-detik Presiden Jokowi bertolak ke Amerika Serikat untuk memperjuangkan gencatan senjata Israel-Palestina. Terlihat detik-detik Presiden Jokowi bertolak dari Riyadh, Arab Saudi, untuk menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Jokowi terlihat diantarkan oleh sejumlah pejabat Arab Saudi saat hendak berangkat ke Amerika Serikat. Sejumlah siswa Indonesia di Arab Saudi pun menyambut Jokowi dengan tepuk tangan meriah di Bandara Riyadh. Di Amerika Serikat, Jokowi akan menyampaikan pesan resolusi hasil konferensi tingkat tinggi atau KTT Organisasi Kerjasama Islam atau OKI kepada Joe Biden. Di antaranya ialah desakan agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Diketahui Presiden Jokowi diutus oleh OKI untuk berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait dengan penghentian perang Israel-Palestina. Rencananya Presiden Jokowi sudah berangkat ke Arab Saudi sejak Jumat 10 November. Jokowi menjelaskan, ia diutus oleh negara-negara OKI untuk berbicara kepada Presiden Amerika Serikat perihal perang Israel-Hamas yang harus segera dihentikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.